Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan dalam kegiatan syukuran panen raya padi menggelar pula gerakan pangan murah di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Ribuan warga pun berbondong-bondong memenuhi stand pasar murah yang berada di lahan kosong yang berdekatan dengan kegiatan panen raya tersebut. Baisukan Senin 16 Oktober 2023. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan dalam kegiatan syukuran panen raya padi menggelar pula gerakan pangan murah di Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Ribuan warga pun berbondong-bondong memenuhi stand pasar murah nang berada di halaman kosong nang berdekatan dengan kegiatan panen raya tersebut. Besokan Senin 16 Oktober 2023. Sebagian warga ada yang memborong berbagai bahan pokok lantaran dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran. Nang kaya bawang habang hanya Rp13.000 sakilonya, bawang putih Rp23.000 sakilonya, gula pasir Rp15.000 sakilonya, dan minyak lamak Rp15.000 saliternya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan Samsir Rahman wetakoni Prima TV Baisukan Senin 16 Oktober 2023 memadahkan. Gerakan pangan murah diselenggarakan serentak se-Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia tahun 2023. Di Kalimantan Selatan diselenggarakan di dua daerah yaitu Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tabalong. Gerakan pangan murah yang digagas oleh Badan Pangan Nasional ini sangatlah membantu warga memenuhi kebutuhan bahan pokok di musim kemarau. Menurut Samsir Rahman, gerakan pangan murah merupakan inisiatif dari Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur karena bisa membantu warga kurang mampu dan menurunkan angka inflasi di Kalimantan Selatan. Kementerian dan Badan Pangan Nasional ini dirayakan dan sekarang kita mendengarkan ada sambutan dari Bapak Menteri Dalam Negeri mewakili Bapak Presiden. Gerakan pasar murah ini sangat membantu masyarakat khususnya, dan hari ini kita bisa melihat masyarakat sangat terbantu dengan harga-harga yang super murah sekali dan kita diskon. Misalkan dari harga gula yang biasanya Rp30.000 ini kita sampai Rp15.000 dan turun lagi sampai dengan Rp14.000. Ini kita memberikan kesempatan kepada masyarakat. Demikian pula dengan harga minyak yang biasanya di atas di Rp30.000, harga Rp16.000 sampai Rp15.000. Kemudian makanya saya minta harga bawang daerah merah juga agar melihat data daerah saya masuk wilayah mana. Hanya kalau nggak ada masuk dari paparan di BPS, lalu kita tanyakan kepada BPS kompeten buat masing-masing. Mereka pasti tahu. Mereka berebut. Karena mereka ngecek pasar. Sebenarnya 2 kilo saja. Kemudian saya berikan kelonggaran sampai dengan 4 kilo mereka berebut. Dari data-data BPS tersebut tidak selain daerahnya, maka nanti akan disebutkan. Samsir Rahman menyatakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan akan menjemput bola mengadakan gerakan pangan murah di setiap kecamatan, bahkan akan turun ke kabupaten untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.